dengan insyaAllah besok pagi ya. Besok pagi Zul. Ustaz Zul dan ramai sebut serauda kepada kita dan seluruh insyaAllah. Tapi langsung masuk bersama Ustaz Zul. Saya minta besok pagi sama Logan. Tidak sebut bersama Ustaz Zul kewajar. Kita dapat berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ad-dini kulli walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Saudara Idris, yang dihormati Saudara Syukri selaku pengurusi Surau Raudhatul Jannah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, moga-moga Allah SWT merahmati kita semua. Dan marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wataala kerana dengan hidayah dan taufiknya kita dapat bertemu lagi malam ini. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam ini akan diberi ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wataala, dan mudah-mudahan juga ianya akan menjadi bekalan kita pada hari kita bertemu Allah Subhanahu Wataala. Sebelum kita masuk pada hadis yang ke-19 pada malam ini daripada matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan kita bersolawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa له الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع عشر الحديث التاسع عشر حديث yang kesembilan kesembilan belas yang bertajuk ihfazillah yahfazka peliharalah Allah niscaya Allah akan memelihara engkau an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika ru'yatil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayat ghairi at-tirmidzi riwayah al-imam ahmad ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam annama akhta'aka am yakun liyusibak وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَقَالَ الترمذي حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَعْسُودٌ Hadis yang ke-19 ini dari Abi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ataupun sebutan yang masyhurnya iaitu Ibnu Abbas. Katanya, pada suatu hari adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika menaiki kenderaan. Kenderaan pada ketika itu zaman Nabi dulu unta kuda. Mungkin unta ke kuda ke wallahu alam. Lalu baginda bersabda, hai ana, aku akan mengajar engkau beberapa kalimat ataupun perkataan. Peliharalah Allah. Niscaya ia, yakni Allah pelihara engkau. Peliharalah Allah. Niscaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan suatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan suatu yang sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan sesuatu, tidak mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau. Telah diangkatkan segala pena dan telah keringlah pula segala buku. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan katanya hadis ini hadis hasan. Pada riwayat lain Tirmizi, yaitu pelihara Allah, engkau dapat Allah hadapan engkau. Kenallah kepada Allah pada masa, kenallah Allah kepada Allah pada masa lapang. Niscaya ia kenal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah, sungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau, tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa-apa yang kena pada engkau, tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu serta kesabaran. Dan sesungguhnya kelapangan itu serta kesusahan. Dan sesungguhnya serta susah itu ada senang. Nah, hadis ini hadis yang panjang. Hadis panjang. Jadi dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan orang yang selain daripadanya, disebut sini sebagai Imam Ahmad, dari Ibnu Abbas, mana daripada guru mereka, itu sanadnya bersambung sampailah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu, ketika mana beliau menceritakan ini, iaitu berusia kurang dari 10 tahun. Ia adalah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu Al-Quran, bergelar terjemah Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat, dia terkenal dengan
huwa min a'lami sahabati bi kitabillahi wal halali wal haram. Ini Ibnu Abbas terkenal dengan seorang sahabat yang paling mengetahui dengan kitab Allah. Sebab itu dia makna disebut sebagai ahli tafsir Ibnu Abbas, dan juga yang berkaitan dengan yang halal dan yang haram. Washtuhira bil ilmi hatta amtala at-tariqa hatta at-tariq amama baitihi min kasratin nasi alladhina yas'aluna 'an Qur'an wal fiqh wal arabi. Sehingga kan dia ni terkenal, sehinggalah kenal dengan ilmu pengetahuan, terutama lebih-lebih lagi tentang ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, sehingga kan jalan di hadapan rumah dia itu dipenuhi dengan manusia, manusia yang datang untuk bertanyakan tentang Al-Quran, tentang fiqh, dan juga tentang ilmu-ilmu yang lain lah. Dan merupakan ketua sekolah di Hijaz, Madrasah Hijaz wa Tafsir bil Maksur, dan dikenali seorang sahabat yang amat masyhur dalam ilmu tafsir bil Maksur. Maksud ni tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil Hadis. Dan beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi sebanyak 1660, ada yang mengatakan 1661, lebih kuranglah. Tufiya di Taif, dia meninggal di Taif pada tahun 68 Hijrah. Sikitlah tentang Ibnu Abbas. Baik. Yang pertama di dalam hadis ini berkaitan dengan perkara yang diajar ataupun pengajaran Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Yang pertama iaitu ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, nescaya Allah akan pelihara engkau. Hadis ini menyatakan bahawa Ibnu Abbas menerangkan tentang pengajaran Rasulullah SAW kepadanya. Maksudnya Rasulullah ajar Ibnu Abbas sewaktu ia berada di belakang baginda SAW di atas kendaraan. Sebagaimana saya sebut tadi, kendaraan pada ketika itu mungkin sama ada unta ataupun sama ada kuda. Begitulah. Itulah kendaraan yang ada pada masa itu. Ataupun kaldai. Tak mahu juga ada satu lagi. Pengajaran itu ialah ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, niscaya ia pelihara engkau. Peliharalah Allah, niscaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan cara pemeliharaannya, tetapi nyatalah maksud peliharaan itu tidak lain daripada memelihara hukumnya. Maksud yang kata, yang sebagaimana Nabi ajar pada Ibnu Abbas ni ataupun Abdullah bin Abbas ini, iaitu yang Nabi suruh ihfazillah, jaga Allah ni macam mana? Iaitu kita memelihara hukum, hukum-hukumnya, hukum Allah, hukum-hakam yang Allah Ta'ala tetap kepada kita. Haknya, perintahnya, larangannya, dengan cara mengerjakan dan meninggalkan sesuai dengan ketetapan syariat Islam. Maksudnya, pelihara Allah itu dengan maksud kita memelihara hak Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita, apa yang Allah Ta'ala larang, tu yang kita kena tinggal. Allah apa yang Allah Ta'ala perintah, kita laksanakan. Apa yang Allah Ta'ala larang ataupun apa yang Allah Ta'ala tegah, kita tinggalkan. Itu maksud pelihara Allah. Peliharalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pelihara itu juga kita mengerjakan dengan cara sesuai dengan syariat Islam, benda yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Hadis ataupun Allah dan Rasulnya. Di antara perkara yang wajib dipelihara dengan sesungguhnya ialah solat. Sebagaimana yang diterangkan Al-Quran dan juga Hadis. Dan meliputi arti peliharaan ini
memelihara segala anggota badan dari melakukan yang haram. Di antara hadis yang menerangkan pemeliharaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, iaitu man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang memelihara barang yang di antara dua anggotanya, kalau sebut ni lihyan, lihya ini dua mulut ni, di antara dua mulut ni itu antara misai dengan janggut ni lah, mulut kita tu lah, mulut kita tu lihyan, iaitu mulutnya dan barang di antara dua kakinya. Dua kaki itu kemaluan kita, masuklah ia ke syurga. Ini bukan maksud nak pelihara ni, orang yang dapat pelihara ni maksudnya dilaksanakan segala perintah yang lain, mana lengkaplah. Sebab tu hadis sebut tadi, pelihara Allah tadi itu dengan kita melaksanakan segala perintah Allah dalam yang masa yang sama kena tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah barang siapa yang memelihara Allah sebagaimana yang telah diterangkan. Tu maksud cara kita nak memelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah kata bila kita memelihara Allah, ihfazillah, ihfazillah, balasannya ialah yahfazka. Allah Taala akan pelihara engkau. Niscaya Allah memeliharanya, memelihara kita ni. Sebaliknya orang yang tidak memeliharanya, memelihara Allah, Allah tidak pula memeliharanya. Maknanya pelihara Allah bagaimana cara nak pelihara Allah, kita faham, iaitu dengan kita melaksanakan segala perintah Allah dengan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang Allah nak pelihara kita pula tu macam mana? Bagaimana cara Allah pelihara manusia? Jadi dalam masalah ini ada dua cara Allah nak memelihara ataupun nak menjaga manusia. Bila kita jaga Allah, confirm Allah Ta'ala akan jaga kita. Sebab Nabi dah sebut, Nabi tak sebut benda-benda yang tak sebenar. Sadiqul masduq tu Nabi. Wa ma yatiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tu tidak bercakap sesuatu perkara mengikut hawa nafsu dia. Ini berkaitan hukum haram. Illa, kecuali melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita pelihara Allah, Allah Ta'ala akan pelihara kita balik. Jadi ada dua cara, dua bentuk yang Allah Ta'ala akan pelihara kita. Yang pertama, Allah memelihara seseorang dalam urusan kepentingan hidup di dunia, seperti memelihara harta benda dia, badannya, harta benda dan keluarga. Maksud Allah Ta'ala jaga kita ni, Allah Ta'ala jaga ahli keluarga kita, Allah Ta'ala jaga harta benda kita. Itu hak yang pertama, Allah Ta'ala jaga kita dari suatu yang bahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ar-Ru' ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya ada penjaga yang bergilir-gilir di hadapannya dan di belakangnya yang menjaga dia dengan perintah Allah. Maksudnya Allah Ta'ala dah wakil dah, bodyguard untuk jaga kita ni, bergilir-gilir di depan, di belakang, semua itu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebut juga, maknanya kalau malaikat tak jaga ni, kita tidur malam tu semua menatang tu, kalau lipas pun dia akan masuk dalam kita, dalam mulut kita, dalam hidung kita, dalam telinga kita. Itu semua itu dalam pemeliharaan Allah melalui malaikat yang Allah Ta'ala wakil kepada setiap manusia tu. Malah untuk peliharaan dan penjagaan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini, doa waktu pagi dan petang. Minta Allah Ta'ala lihat. Itu kita pun kena minta doa lah kepada Allah Subhanahu. Di antaranya doa yang Nabi minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau akan afiat, maksud kesihatan dalam dunia dan akhirat. Maksud kesihatan yang baiklah, duduk dalam keadaan sihat.
Minta Nabi minta. Ha? Nabi itu Allah Taala dah jaga dia dah. Ha? Tapi Nabi tetap minta, tetap mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ni. Ha? Kita ni. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Tu semua tu Nabi minta. Ha? Minta aku mohon kepada engkau akan kemaafan dan afiah, kesejahteraan dan pada agamaku dan duniaku dan pada ahliku dan hartaku. Ingat semua Nabi minta berkaitan dengan hak dunia lah. Dunia Nabi minta juga selamat agama, jaga agama tu. Ayat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala pelihara seorang dalam urusan kepentingan hidupnya di dunia. Sebab tu Nabi tak lekang daripada mulut baginda sentiasa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Jadi kita pun kena minta. Jadi tu hak yang pertama yang Allah Ta'ala jaga kita ni. Tu dengan syarat kita jaga Allah lah. Kalau kita tak jaga Allah, kita tak kenal Allah, Allah Ta'ala tak akan kenal kita. Allah Ta'ala tak akan jaga kita. Kemudian yang keduanya, Allah pelihara seseorang akan agamanya dan imannya dari dinodai dan dikotori oleh segala yang haram hingga ke akhirnya, dan hati dalam iman. Inilah semula-mula pemeliharaan yang sangat dikendaki oleh orang yang beriman. Hak ni yang paling penting sekali ni, hak ni. Jahat pertama tadi pun penting juga, tapi hak ni. Sebab itu dalam Quran Allah pesan, pesan pada kita tu jaga Islam ni. Ya allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Setiap minggu kita ada dengar pada khutbah Jumaat pesan supaya takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kita mati, melainkan kita mati dan kita ini beragama Islam. Jaga iman tu. Di antara lain Nabi juga berdoa, selalu berdoa, Allahumma ahyini bil iman. Nak jaga iman tu. Allahumma ahyini, Allah Ta'ala hidupkan aku dengan iman. Wa amitni bil iman. Kalau amai tu na lah. Allahumma ahyina bil iman. Wa amitna. Amitna. Tu jangan kita panjangkan. Kadang-kadang orang baca wa amitna. Itu salah. Wa amitna. Wa amitna bil iman. Matilah kami dalam iman. Tu semua tu benda-benda yang berkaitan dengan iman. Tu. Di samping itu, pernah Rasulullah SAW mengajar kepada Umar satu doa mengenai pemeliharaan ini. Itu hak yang kedua ni. Pemeliharaan, Allah memelihara seseorang akan agamanya dan imannya ni. Walaupun Allah Ta'ala kata janji bila kita jaga Allah Ta'ala memelihara kita, masuk hak yang kedua ni, tapi kita kena mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana yang Rasulullah pernah ajar kepada Sayyidina Umar satu doa mengenai pemeliharaan tentang agama ni, iaitu Allahumma ihfazni bil islami qa'ima wahfazni bil islami qa'ida wahfazni bil islami raqida wala tuti' fiyya aduwan wala hasida. Wahai Tuhanku, peliharakanlah aku dengan Islam waktu aku berdiri, dan peliharakanlah aku dengan Islam waktu aku duduk, dan peliharakanlah aku dengan Islam waktu aku tidur. Raqda, tidur. Dan janganlah engkau menuruti musuh dan orang dengki terhadapku. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, pemeliharaan Allah akan agama Islam bagi seseorang adalah perkara yang amat penting dan utama. Pemeliharaan ini arti terpelihara imannya pada bila-bila masa hingga mati dengan sempurna amal-amalnya yang dituntuti kepadanya. Maknanya kita minta kepada Allah. Sebab tu doa yang selalu kita minta juga, yang sepatutnya kita kena selalu berdoa, Allahumma khtim li bi husnil khatimah. Minta Allah Ta'ala mengakhirikan hayat kita ini, tamatkan hayat kita ini ketika mana Allah Ta'ala ambil ruh kita ini.
bihusnil khatimah, dengan sebab baik ke pengakhiran. Maksudnya mati dalam keadaan baiklah, dalam waktu dalam mati dalam baik. Lebih-lebih lagi waktu kita tengah duduk semayang, sujud, itu baiklah tu. Mati di apa? Di Mekah, di Madinah, itu tempat-tempat yang baik. Mati ketika mana kita duduk dalam majlis ilmu, mati ketika kita duduk dalam ketika kita sedang beribadat kepada Allah, Al-Quran ke apa. Itu semua tu kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala. Yang keduanya, iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan dengan Allah. Kena minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta atau memohon kepada Allah adalah merupakan doa. Kita minta doa. Doa ni sangat satu benda yang amat baik yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hamba dia yang selalu minta dekat dia. Sebab tu dalam Quran Allah sebut doa tu supaya Allah Ta'ala suruh minta, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Waqala rabbukum, Adam katalah Tuhan kamu, ud'uni, mintalah dekat aku, mintalah pada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan untuk kamu, aku akan makbulkan untuk kamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sama juga bila hamba Allah itu kita minta kepada Allah, Allah Taala dekat dengan hamba dia yang meminta tadi. Mana rahmat Allah Subhanahu Taala tadi, Allah Taala akan memohon dan memperkenankan permintaan hamba-hambanya. Jadi orang yang tak minta kepada Allah, Allah Ta'ala tak suka. Jadi mafhum mukhalafahnya, bila Allah Ta'ala suka kepada hamba-hamba dia yang selalu meminta kepadanya, mafhum mukhalafah dia orang yang tak minta kepada Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala murka. Sebab Allah Ta'ala suruh minta. Dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat kita nak memohon. Dalam surah Al-Fatihah kita duk baca setiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu hanya sanya kepada engkau kami beribadat ataupun menyembah engkau, dan hanya sanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Tu sebagai sebab apa? Bila kita minta kepada Allah, kita dah mengiktiraf bahawa Allah tu tempat segala tumpuan. Kita ni manusia, hamba Allah yang kerdil, kita memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita mohon kepada Allah tempat yang sebenarnya, untuk tempat yang selayaknya untuk seseorang hamba itu pohon. Itu kita tak minta kepada yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesan Nabi, bila nak minta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meminta atau memohon kepada Allah adalah merupakan doa. Sedangkan doa adalah ibadah. Doa itu al-du'a wal ibadah. Ibadah tidak boleh dilakukan melainkan kepada Allah. Dan tidak yang lainnya dari sekalian makhluk. Maksudnya tanda ibadah ni hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sebab tu kerana doa tu dia ibadah, maka bila nak minta, kena minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi dalam keterangan mengenai hadis ini menjelaskan bahawa seseorang tidaklah harus mempercayakan rahsianya kepada orang lain yang lain dari Allah. Sebaliknya hendaklah bertawakal kepadanya dalam segala pekerjaan. Maknanya semua dalam apa bentuk sekalipun, kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkaitan dengan doa, Nawawi mengatakannya, iaitu bahawa jika suatu hajat yang dimintanya itu tidak termasuk ke dalam kekuasaan manusia,
yang tidak berkaitan dengan manusia, maksudnya tidak berkaitan dengan dunia lah, dalam bentuk ukhrawi, seperti meminta petunjuk ataupun hidayah. Jenis minta hidayah itu semua ukhrawi ini ya. Mengenai pengetahuan, pemahaman Al-Quran dan hadis, penyembuhan penyakit, kesejahteraan atau keselamatan hidup masa hadapan dari bala atau bencana dunia dan akhirat, bukanlah ia meminta dengan mendoakan kepada Allah. Tetapi bila yang dihajatkan itu adalah di dalam peraturan atau hukum kebiasaan yang dilakukan Allah kepada manusia, seperti hajatnya kepada orang yang menguruskan sesuatu pekerjaan dan hal-hal sehari-hari, ini benar berkaitan dengan dunia, maka hendaklah ia memohon juga kepada Allah supaya dilembutkan hati mereka, manusia lah, kepadanya dalam ikhtiar mendapatkan hajatnya itu di samping usahanya yang nyata dari pihaknya sendiri. Maksudnya kalau benda hak yang berkaitan dengan dunia, kita juga tak boleh lupa kepada Allah, sebab hakikat hak sebenarnya Allah yang bagi, tapi kita kena berusaha lah dengan manusia tadi, kita mohon, sebab bila nak sesuatu pekerjaan kalau kita nak mohon satu apa majikan itu, dia akan minta lah apa contohnya sijil-sijil kita yang tertentu. Jadi kita berusaha lah ke arah itu, tapi dalam masa yang sama kita berurusan dengan manusia tu, kita jangan lupa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini berkaitan dengan dunia ni, dengan manusia ni, kita boleh juga memohon melalui manusia, tapi jangan tetapkan manusia tu yang bagi pekerjaan kepada kita. Kerana yang mutlaknya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah Taala salurkan melalui manusia. Itu kita, itu yang kita kena ingat. Tapi kalau yang berbentuk hak dunia, apa akhirat, nak minta hidayah, nak minta bagi sihat, hak itu jurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kepada berkaitan dengan dunia ni, pekerjaan pun itu memang kita boleh mohon kepada manusia. Itu proses dia. Tapi dalam masa yang sama, kata Imam Nawawi tadi, kita jangan lupa juga kita mohon kepada Allah supaya dipermudahkan apa pekerjaan kita itu ataupun permohonan kita itu. Mana sebab hak mutlaknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Dan seterusnya, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Ha itu. Kemudian selepas Nabi menerangkan tentang yang pertama, suruh kita pelihara Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala pelihara kita. Kemudian masa yang sama, bila kita nak memohon, Nabi pesan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi pesan, sebut lagi, iaitu wa'lam. Nabi sebut tentang pengajaran dia kepada Ibnu Abbas, yang kesimpulannya menerangkan bahawa kalau sekalian umat atau makhluk ini berkumpul dan bersatu untuk memberi satu manfaat, satu kebaikan atau kebaikan kepada engkau, maka tidaklah mereka berupaya memberikan semua itu kepada engkau kecuali apa yang telah dituliskan dan ditentukan bagi engkau. Demikianlah pula kalau mereka itu berkumpul dan bersatu untuk mendatangkan kemudaratan atau kejahatan atau kesusahan kepada engkau, maka tidaklah mereka berkuasa melakukan yang demikian itu kepada engkau kecuali apa yang Allah telah tuliskan dan tentukan bagi engkau. Menurut pengajaran Rasul ini, tidaklah harus seseorang itu merasa gembira dan takut terhadap suatu yang dilakukan orang lain kepadanya, kerana ia percaya segala-galanya adalah keputusan Allah. Kalau tidak ada keputusannya untuk memberikan kepadanya sesuatu, tidaklah ia mendapatnya walaupun sekalian manusia berusaha menolong dan membantunya. Benda yang
apa manfaat kepada kita. Ketahuilah bila Allah Ta'ala tetap benda tu nak dapat pada kita, contohnya sesuatu permohonan, dengan usaha, kita berusaha jugalah, maka orang lain pun dia berusaha lah, macam mana buatlah, gunalah orang apa, orang tengah lah, supaya dia pun perlu nak dapat juga. Tapi bentuk Allah Ta'ala takdir dapat dekat kita, hak pihak lain dia berusaha lah macam mana sekalipun, dia tak akan berjaya, sebab Allah Ta'ala dah takdir dah benda itu akan dapat dekat kita. Dia gunalah orang tengah lah, macam hari ni lah, macam nak mohon pertukaran apa semua tu, kita gunalah kadang-kadang sign lah, JKK lah, JKK lah, apa semua tu nak tukar. Tapi Allah Ta'ala tetap dah, orang tu yang akan sekian, sipulan-sipulan akan dapat pertukaran apa, nak pergi ke tempat mana-tempat mana. Kita juga memohon, kita gunakan saluran yang lain lah, tertentu, bagi dapat, kononnya bagi guna kabel dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala dah kawan tu nak dapat, usahalah, gunalah kabel macam mana pun, kita akan dapat, tak akan dapat, sebab ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga dengan projek-projek pemohon. Hari ni macam kontraktor-kontraktor lah guna, nak dapat projek-projek ni. Kadang-kadang dengan dunia hari ni, dia nak kena bawah meja, rasuah lah bawah meja, semua. Allah Ta'ala takdirkan dapat pada seseorang tu, dia akan dapat lah, walaupun pihak lain juga mohon dia gunakan dengan apa duit lah, dengan rasuah lah, untuk nak dapatkan projek tersebut, tetap tidak akan dapat pada, walaupun dia guna memainkan apa satu benda yang tak elok lah, rasuah benda yang semacam tu. Begitu juga sebaliknya, kalau suatu benda yang berkaitan dengan mudarat, kalau Allah Ta'ala tak takdirkan kita nak timpa musibah, maka kita tidak akan kena musibah tersebut, walaupun musibah itu kena pada kita. Kita ambil contoh, yang baru-baru inilah, yang anak rakan kita yang meninggal, meninggal yang di apa, di Lubuk Semilang tu. Tengok mana ada yang selamat, ada yang selamat. Allah Ta'ala takdirkan dia selamat. Hak yang meninggal tu, memang Allah Ta'ala takdirkan dia tak selamat. Walaupun adalah ada yang nak berusaha mencari, nak menolong dan sebagainya. Tapi bila Allah Ta'ala takdirkan dia nak meninggal dengan sebab-sebab, sebab dan sebab musabab dia lah, nak mati tadi tu dengan sebab air tadi. Tapi dengan air tadi juga ada yang selamat. Maknanya Allah Ta'ala tak mentakdirkan dia mati. Sebab tu Nabi SAW sebut di sini, campur dengan hadis yang hak seterusnya tadi, satu musibah, iaitu wama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sebab itu ada sahabat disebut, qul lan yusibana illa ma kataballahu. Di tengah apa sahabat tersebut disebut, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak takdirkan kita tu nak menimpa suatu bahaya tadi, menimpa kita, maka kita akan selamat. Walaupun kemalangan tu kita terlibat dalam kemalangan tersebut, sebagaimana contoh yang saya bagi tadi, kakak mati, tapi adik selamat. Tu. Walaupun benda tu sama-sama berlaku, musibah yang menimpa, tapi oleh kerana Allah Ta'ala tak mentakdirkan mati, maka kita selamatlah. Tapi kalau Allah Ta'ala takdir kita mati, maka itulah kita tak boleh, tak boleh nak menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga dengan benda yang memberi kemudaratan kepada kita ataupun manfaat kepada kita, semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah. Ini kenallah Allah pada masa lapang, pada masa kamu senang. Tu peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita ingat Allah, kenalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita senang, waktu kita rehat.
Sebab tu kata Nabi, ta'arraf ilallah firrakha. Peliharalah Allah nescaya engkau dapatinya berada di depan engkau. Kenallah Allah pada masa lapang, nescaya ia kenal engkau pada masa susah. Dikala engkau sedang menghadapi perkara yang sukar, kenal Allah bukanlah sekadar mengetahui namanya dan sifatnya. Tetapi wajib ingat serta sanggup berkhidmat kepadanya, memenuhi tuntutannya pada masa lapang, semasa hidup dalam keadaan yang menyenangkan badan, hati dan fikiran. Maksud, waktu kita senanglah, duit banyak, badan sehat. Pada waktu itu kita jangan lupa Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah kena buat. Sebab kadang-kadang orang ni bila dia senang, kita contoh Qarun. Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang yang miskin. Miskin. Jadi akhirnya melihat kemiskinan dia, dia minta, dia pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam, dia minta kepada Allah supaya Nabi Musa doa dekat dia bagi dia jadi kaya. Dia ulang pergi balik sekali Nabi Musa tak layan, dua kali Nabi Musa kata tak payahlah, tiga kali, dan dah berulang, akhirnya Nabi Musa berdoa. Nabi doa seorang rasul, doa Nabi makbul, akhirnya nikah cerita dia jadi kaya. Bila jadi kaya dia lupa tak keluarkan zakat, bahkan dia angkuh dia mengaku semua harta yang dia miliki itu adalah daripada kepandaian dia sendiri, bukan daripada Allah. Engkar kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Taala tenggelamkan dia, khasafna fil ardh, dalam bumi itu dia dengan segala harta benda dia tu. Maksud lupa daratan. Jadi bila tak kenal Allah pada waktu masa senang, masa sihat, bila waktu susah kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala tak akan kenal kita. Tak layanlah. Dan kenallah Allah pada masa lapang, nescaya ia kenal engkau pada masa susah, dikala engkau sedang menghadapi perkara yang sukar. Kenal Allah bukan sekadar mengetahui nama Allah dan sifat Allah, tetapi wajiblah ingat serta sanggup berkhidmat padanya, maksud sentiasa melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa lapang, semasa hidup dalam keadaan yang menyenangkan badan, hati dan fikiran. Dan bukanlah pula ingatan itu hanya pada waktu susah, bila mai sakit, barulah nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu tu kita nak berdoa kepada Allah, sedangkan pada waktu masa kita senang kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila susah barulah nak ingat, nak pi masjid, nak pi surau, barulah nak duduk di depan apa, nak cari sejadah, nak semayang. Lalu bermohon kepada Allah Subhanahu Taala. Adakah Allah Taala akan menerima permohonan kita? Tentulah tidak. Semasa ditimpa kesusahan dan kesengsaraan sahaja, sebagaimana yang pernah berlaku dalam kalangan orang ramai di mana terdapat orang yang bergesa-gesa mengerjakan ibadat atau zikrullah dan berdoa, atau berjanji dan bernazar akan menjadi orang yang taat seandainya dia lepaskan dari kesusahan itu. Cerita hak Bani Israel juga. Hak Bani Israel. Hak zaman hak apa? Zaman hak Nabi, hak Firaun. Itu pun sama juga. Cerita hak berkaitan tu. Lupa Allah Taala datangkan bala. Jadi minta pada Nabi Musa, Allah Taala apa? Hindarkan bala tersebut, makan beriman. Bila Allah Taala hilangkan, tak juga, tak beriman juga. Allah Taala datangkan bala sekian tu pada apa zaman Nabi Musa tentang Firaun. Bani Israel tak iman juga. Jadi kita jangan jadi macam tu. Sebab tu Nabi pesan dah, ingat Allah ni pada waktu kita senang tu, kita nak ingat Allah banyak-banyak. Kena ingat Allah. Jadi waktu susah tu, apa tak lagi saat yang kita perlu, lagi banyaklah kita kena ingat Allah. Waktu kita sakit, kita nak kena ingat Allah banyak-banyak. Jadi tak ada beza, waktu senang pun ingat Allah, waktu susah pun ingat Allah, laksanakan perintah Allah. Bila kita sakit, bila timpa musibah, doa kepada Allah, Allah Ta'ala akan makbulkan.
Ini bukanlah dinamakan orang yang kenal Allah menurut yang dikehendaki Rasulullah. Apa yang dikehendakinya ialah mengingati Allah, mengenalnya, mematuhinya, menghormatinya dan pada masa lapang dan senang supaya ia mengingati dan mengenalnya serta menolongnya pada masa susah dan sempit. Tu. Ha, jadi nak mengenal Allah pada masa senang dalam kehidupan amatlah sukar. Tapi memang payahlah. Satu benda yang amat payah kita terpaksa berjihad. Nak kena sungguh, nak lawan. Kerana seseorang dalam suasana hidup yang seperti waktu senang itulah terlampau banyak dipengaruhi oleh hal yang bermacam-macam hingga tidak ada pula waktunya untuk menghadap Tuhannya. Kadang-kadang disibukkan dengan kerja apa semua, sehingga dia tak ada masa. Tak ada masa. Zaman hak Nabi pun ada berlaku seorang sahabat Nabi. Waktu dia susah sama juga dia rajin pergi masjid. Akhirnya minta doa kepada Nabi. Berulang-ulang cerita jadi macam Qarun juga. Kalau tak silap saya, Sa'labah. Kalau silaplah. Saya tak ingat betul tu. Macam tu juga. Akhirnya minta doa kepada Nabi, so Nabi dia bagi jadi kaya. Akhirnya kaya lah bela kambing-kambing dia membiak semua-semua ni. Akhirnya dia paksa ni melihar kambing di padang ternakan yang luas sehingga dia tak ada masalah nak datang ke masjid. Tu. Kita tak jangan jadi macam tu. Yang demikian jadilah ia orang yang tuai dan lalai menang kesukaran inilah maka Rasulullah menyuruh mengingati dan mengenal Allah secara sungguh-sungguh di masa senang dan lapang dan tidak di masa susah dan sempit sahaja. Sebab di masa itu seseorang tentu hendak mengenalnya. Maksud masa sempit itulah, waktu susah itulah baru kita manusia ini kita akan ingat Allah. Oleh ketiadaan harapan kepada orang lain. Sebab dah tak boleh tolonglah. Itu terpaksa lah baru lah ingat Allah. Tetapi apakah dia berjaya dengan mendapat harapan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Macam hak kita ni lah, hak cerita yang hak tak pernah main masjid ni, main surau pun tak pernah. Tapi bila tuan-tuannya ahli keluarga mati, buat tahlil lah apalah. Macam tu lah ada. Ada juga macam tu pun. Jadi kita yang ingat Allah ni senang. Masa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kisah bagaimana Allah Ta'ala, kisah manusia yang masa senang dia ingat Allah, bagaimana kisah manusia yang bila dia senang dia tak ingat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita Nabi Yunus alaihi salam dan juga Fir'aun. Berkaitan dengan Nabi Musa dan juga Nabi Fir'aun. Nabi Yunus, orang yang tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah pada masa senang. Dia Nabi Rasul, dia berdakwah kepada Allah. Doanya diperkenankan waktu dalam kesusahan. Ketika mana dia susah, iaitu ketika mana dia ditelan. Cerita yang ditelan oleh seekor ikan nun, duduk dalam perut ikan tersebut, tapi akhirnya dia berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tu doa Nabi Yunus alaihi salam. Tu dia dalam kesusahan duduk dalam perut ikan. Masa dia senang dulu duduk di atas datang apa semua, dia seorang yang hamba yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bila dia dalam masa susah, duduk dalam perut ikan nun, akhirnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya dia, Allah Taala perintahkan ikan tadi, muntahkan dia balik, mai ke daratan, muntahkan dia balik, selamat. Tapi cerita bagaimana seorang manusia yang waktu dia senang dia pun tak ingat Allah, bahkan
tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Firaun. Ha? Firaun. Akhirnya apa jadi? Ha? Bila saat ditenggelamkan, ha? Dengan bala tentera ada di laut, di Laut Merah, ha? Pada masa itulah baru nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Lalu Allah Taala jawab, ha, iaitu al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ha, tu cerita. Ha. Sekarang kau nak beriman, Allah Taala herdik Firaun. Al-an, ha, maksud sekarang baru nak ni dalam masa nak tenggelam, ha, aman tu billahi Musa. Itu dalam ayat lah Allah Ta'ala sebut tu. Baru nak beriman, mengaku nak beriman. Kita mana nyawa di ghor-ghorah, di halqub ni baru nak mengaku beriman. Ha, pada masa tu Allah Ta'ala tak terima dah. Ha, Allah Ta'ala herdik, al-an, baru sekarang kau nak beriman. Wa qad asaita qablu. Sebelum ni kau, ha, kau dahulunya seorang yang hamba yang derhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerosakan. Tu Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala tak terima. Tak terimalah permohonan dia. Dia mati dalam kafir Fir'aun. Ha, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, tu. Ha, masa senang tak maunya Allah. Bila dah susah tenggelam, apa nak tenggelam, barulah nak mengaku nak beriman kepada Allah. Ha, jadi, kita pun macam tu jugalah. Ha, dengan kita jadi manusia yang apabila kita senang, Allah Ta'ala bagi kemewahan kepada kita, kesenangan kepada kita, kita ingat Allah, kita lupa tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, tapi bila dah datang sakit, ha, barulah kita nak kena Allah, barulah kita nak berdoa kepada Allah. Ha, pada ketika itu doa kita Allah Ta'ala tak layan, tak dimakbulkan. Seterusnya Salman Al-Farisi, ha, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, bangsa Parsi. Kalau sekarang dulu Parsi, kalau sekarang ni Iran lah. Ha, pernah pula berkata, apabila seorang lelaki selalu memohon kepada Allah, ni Sayyidina Salman Al-Farisi sebut, apabila seorang hamba Allah, ha, ataupun lelaki selalu memohon, bila sebut lelaki maksudlah perempuan pun samalah. Ha, kadang-kadang sebut dalam hadis lelaki, sebab tu dalam hadis Nabi, ha, tentang menuntut ilmu, talabul ilmi faridun ala kulli muslim. Nabi tak sebut muslim, maksud orang lelaki muslim, tak sebut perempuan. Ha, ni lil ghalib. Ha, bila sebut lelaki, otomatik perempuan pun masuk, walaupun tak sebut perempuan. Ha, apabila seorang lelaki selalu memohon kepada Allah, ha, waktu senang dia tak lupa Allah. Ha, kemudian ia mengalami kesusahan, lalu ia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kata Salman Al-Farisi, berkatalah malaikat, suara ini sudah terkenal. Ha? Maka tolonglah akan orang yang empunya suara itu. Maksud Allah Ta'ala minta doa kepada Allah, apa, malaikat mohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala supaya Allah Ta'ala perkenankan doa hamba, ha, Allah tadi, lelaki yang selalu berdoa pada dia tadi ketika mana dia dalam kesusahan. Dia dah terkenal dah. Ha? Dia kenali. Sebab waktu dia senang, dia tak lupa pada Allah. Allah Ta'ala, apa, malaikat pula minta kepada Allah supaya perkenankan doa lelaki tersebut. Orang yang saya ingat Allah di mana dia senang, bila dia susah, dia mohon kepada Allah, dia dah dikenali. Orang yang dah dikenali. Tapi kata Salman Al-Farisi, sebaliknya jika suara itu, suaranya tidak dikenali selama ini kecuali di masa susah. Maksud waktu senang dia tak pernah ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Tak pernah sangka kepada Allah, lagi nak minta kepada Allah. Tiba-tiba kena musibah, Allah Ta'ala bagi musibah, maka barulah dia nak berdoa kepada Allah pada waktu itu. Ha, malaikat itu berkata juga bahawa suaranya tidak pernah dikenali. Ha? Maka tak usahlah ditolong akan dia. Ha, Allah Ta'ala, ha, malaikat pun tak akan tolong, malaikat pun tak akan minta kepada Allah supaya tolong, ha, manusia tersebut. Sebab apa? Bila waktu susah barulah nak ingat. Waktu senang hang lupa. Ha, tu bahasa kita lah, bahasa yang mudah.
Ha, jadi kita jadi macam itulah. Akhirnya Rasulullah SAW menerangkan lagi kepada Ibn Abbas, satu perkara yang mustahak untuk dijadikan pegangan, iaitu apa yang ditakdirkan tidak datang menimpa kau, hak saya sebut dah itu, tidaklah menimpa engkau atau kena pada engkau sekalipun ada usaha yang dilakukan untuk menimpa atau menyusahkan kau. Ha. Baliknya, apa yang ditakdirkan menimpa atau terkena pada engkau tidaklah tersalah dari engkau. Engkau pasti akan menerima apa yang telah ditakdirkan, sama ada yang disukai maupun tidak. Walaupun engkau telah berikhtiar sedapat mungkin untuk menghindarkannya, tetapi gagal belaka. Nah, kalau Ta'ala takdir nak mati, matilah walaupun duduklah di pergi apa hospital yang jumpa lah pakar nun pakar ni nak ubati kita, nak buat apa operasi ni nak selamat kononnya. Tapi Allah Ta'ala takdir nak mati, matilah. Ha, tak boleh nak buat apa lah. Tak boleh nak lari. Ha, Masya Allah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ha, tu je. Kalau Allah Ta'ala nak kendaki kita, kena? Ha, kenalah. Kalau Allah Ta'ala tidak kendaki, ha, kita akan selamat. Ha, sebab tu. Nah, jadi sekadar itulah untuk malam ini. Jadi sebelum kita ni i'tibar ataupun yang kita dapat ambil lah, pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang kita baca ini, bahawa Allah SWT akan memelihara seseorang jika ia lebih dahulu memelihara agamanya dengan amal yang nyata sesuai dengan i'tiqadnya yang benar. Maksudnya kita jaga hak Allah. Bila kita jaga Allah, insyaAllah Allah Ta'ala akan jaga kita. Pemeliharaan Allah adalah perkara yang amat penting sekali dari segala kepentingan hidup yang lain. Kerana seseorang tidak berupaya hidup dan bergerak kalau tidak dari pemeliharaan Allah yang mengurus urusan jasmaninya dan rohaninya. Semua pergerakan kita itu daripada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Orang-orang yang dia tahu dia ada majlis ilmu, ada majlis ilmu, tapi berapa orang yang boleh datang atau gerak hati Allah Ta'ala nak mudahkan dia datang. Ha, tu. Semua juga dengan izin Allah. Dan usaha yang kita berusaha juga semuanya dengan izin Allah. Ada yang Allah dia, yang hamba Allah yang dia berusaha nak datang tapi Allah Ta'ala tak mengizinkan, tak sampai, tak boleh sampai. Jadi kita bersyukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi kelapangan pada kita untuk kita hadir dalam majlis-majlis ilmu. Semua itu untuk kebaikan kita belaka, yang kita akan, yang menjadi bekalan kita untuk kita pada hari kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tazawwadu. Sediakanlah bekalan. Fa inna khairaz zad, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sebaik sesungguhnya bekalan ya, bekalan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Kita sambung tahsin Al-Quran muka surat 61. Muka surat 61, surah Ali Imran, ayat yang ke-84. Ayat 84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم
وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ buka apa volume sikit nah suara tu. Okey, lagi semula. ini akhir juzuk yang ketiga sebelum kita masuk juzuk yang keempat. Lan tanalu hatta tunfiqun mimma tuhibun. Maknanya malam ni muka surat ni muka surat yang terakhir daripada juzuk yang ketiga. Lagi sekali. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ Al-asbat. Bila kita berhenti tu ada qalqalah huruf ta. Wal asbat. Huruf ni kan, kemudian huruf sin. Wal as ni kan, kita sebut wal as. Kalau wal as dia jadi huruf sad. Wal asbat. Maksudnya bila kita waqaf kat sini berakhir dengan huruf ta, maka adalah qalqalah. Sebelum ni apa tuan-tuan belajar huruf qalqalah ada berapa? Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Yang pertama huruf ba. Yang kedua dal. Jim. Po. Lagi satu qaf. Itu 5 huruf qalqalah. Ba, jim, dal. Ba, jim, dal. Po, qaf. Ini salah satu dia huruf po. Jadi bila kita berhenti kat sini maka ada qalqalah. Tak bolehlah kita berhenti wal asbab. Gitu saja. Dia kena ba, asbab, qalqalah. Okey, bila kita berhenti, kita waqaf dekat sini ni, dia ada, dia hukum dah qalqalah. Qalqalah apa nama dia? Qalqalah kubra. Kubra. Bila kita berhenti, bila kita waqaf tu. Okey. Kalau kita berhenti pada, contohlah tak boleh sampai pada asbab. Kita berhenti pada tadi. Bama unzila ala إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. Satu habis dan nafas. Kita berhenti pada ويعقوب. Ba tu hujung qalqalah juga tu. Jadi ويعقوب qalqalah kubra juga bila kita waqaf macam tu. Okey. ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم.
Okey, lagi sekali bagi sama. Tuan-tuan baca bagi sama. Wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyun min rabbihim. La nufarriqu bain, okey, huruf ra tu kena nipiskan. La nufarriqu bain farri, jangan farri, dia jadi huruf ra tu jadi tebal. Jadi buka nak begini, tuan-tuan kena buka. La nufarri farri, kalau farri muncung mulut, ra tu automatik dia akan jadi tebal. Sedangkan di sini ra kena nipis, dia berbaris kasrah. Okey. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Okey, tadi saya masih dengar lagi ra tadi ditebalkan. La nufarri, otomatik ra tadi akan tebal. Jadi kita kena nyuk buka. La nufarri, nufarriqu bayi farri. Sama juga kita baca dalam surah Al-Falaq. Min syarri ma min qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma, nipis. Kalau kita min syarri ma, ra tu jadi tebal. Syarima, sama juga dengan sini. La nufarriqu bay farriqu bay, nipiskan ra tadi tu. Lagi sekali, buka, kita buka mulut. La nufarriqu bay, jangan muncungkan mulut. Lagi sekali. La nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Bila kita berhenti pada minhu itu, ha tu jangan tinggal. Min, min, ha, falan yuqbala min, min, ha, dia ada ha tu, ha. Okay, kalau kita sambung lah, falan yuqbala min huwa huwa fil akhirah, ha, tu kalau kita sambung tak ada masalah. Tapi kalau kita tak nak nafas, kita kena berhenti di situ, ha. Okay, cuma lagi satu, ghairul islami tu, ghairul islami, kita tak nak bunyi ghairul is, isla, isla, islami, bagi habis sin tu, bagi mati dia, bagi betul islami di, ha, ghairul islami di, tak mau bunyi is, isla, islam tu tak mau. Islami dinan falan yuqbala minhu, minhu. Okey, ni benda kita kena latih lah, kena latih, kita biasa insyaAllah. Okey, lagi sekali. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. وهو في الآخرة من الخاسرين. Huruf ha dia kuat. وهو في
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ Okay, tak boleh sampai situ ah. Tak boleh sampai contohnya sampai pada wasyahidu. Ha, mesti kat situ saja. Wasyahidu. Wasyahidu. Ha, tapi kalau terpaksa berhenti kat situ wasyahidu du tu dengan dua harakat saja. Ha, dengan dua harakat saja walaupun tu ada tanda panjang. Panjang tu bila kita sambung bacaan baru dia panjang empat harakat. Tapi bila kita wakaf kat situ wasyahidu tu seeloknya lah kalau dah terpaksa nafas tak ada tak ada terpaksa berhenti dekat situ lah wasyahidu ha, dengan dua harakat sahaja. Okey, next sekali wasyahidu. Okey, okey, kalau contohlah kita berhenti kita tadi pada wasyahidu annar rasul haq tu qalqalah apa tu ha. Kaifa yahdilu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqq. Qalqalah apa tu? Ha ni dia panggil qalqalah akbar. Ha paling besarlah sebab dia syaddah di atas qaf. Ha biasanya hak syaddah ni dia ada di atas huruf qaf, di atas huruf ba, di atas huruf jim. Qaf ba jim tu ada tu. Ha tu. Itu namakan qalqalah akbar. Ha, bila qalqalah akbar ni dia qalqalah dia tu lambat sedikit. Ha, lambat sedikit daripada qalqalah ha, sughra dengan kubra. Lam yalid wa lam yulad. Ha, tu yalid wa lam tu sughra yulad kubra. Tadi kita sebut wal asbat kubra. Ha, qalqalah juga tapi dia cepat gitu. Tapi kalau akbar dia lambat. Haq ha, sama juga dalam kita baca surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada syaddah di atas ba tu. Ha, qalqalah dia tu lambat sikit. Dalam surah Al-Baqarah banyak bilhajj bilhaq. Ha, qalqalah dia tu lambat sikit. Dinamakan qalqalah akbar. Okey. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Huruf ha tuan-tuan jaga bagi habis sebutan wallahu la yahdi dengan yah yah dia bunyi kata ha ulaika ja'uhum anna alaihim la'natullah anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in okay wal malaikati wan nasi ajma'in ajma'in tu qalqalah apa? Ha, yang di tengah tu dipanggil qalqalah. Qal
sughrah ajma'in lam yalid wa lam sama juga sughrah khalina fiha la yukhaffafu anhumul 'adhab wa la hum yunzarun. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Huruf sad min ba'di dhalika wa aslahu. Aslahu tu jaga, jangan kita sebut wa asa wa aslahu, dia seolah-olah macam ada kepalah tu, itu salah dia. Wa aslahu, jangan kita sebut wa asa wa aslahu wa aslahu. Aslahu bagi habis sad tu, bagi elok wa aslahu. Itu yang betulnya. Yang salah wa asa wa aslahu. Okay, lagi sekali. Satu, illa, empat, illa. Illa alladhi, illa tu hukum dia apa? Dengung ke tak dengung? Tak dengung. Illa alladhi, kita tak boleh baca illa alladhi. Itu salah. Illal ladzi. Okey, hukum dia apa? Idgham bila gunnah. Ataupun disebut juga idgham biduni gunnah. Illal ladzi ta'u min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا. Okey, di sini ada dua huruf yang sebutan dia tu, sebutan dia kita, bila kita lembut, huruf zal dengan huruf tha. Innal ladhi kalau kita sebut innal ladhi, dia jadi huruf zai. Sebutan dia huruf zai ni, bila kita sebut, lidah kita sampai ke hujung gigi ni. Innal ladhi ladhi ladhi, kalau ladhi dia jadi huruf zai. Sama juga dengan thum. Thumma zdadu kufra. Thum, kalau sum jadi huruf sin. Jadi bila sebut tu, lidah dia akan sampai ke hujung gigi kita. Thumma zdadu. Okey, lagi sekali. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufra. Ba'da'i, ba'da'i manihim, da tu jangan kita panjang, ba'da'i terus. Ba'da'i manihim thumma zdadu kufra. Okey, thumma zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Okay. Yang pertama
huruf zai, summazda, mazdadu. Jangan maz, itu sama bunyi sebab ada apa? Summazdadu kufrallan, rallan. Itu jangan dengung. Iram bila gunnah hukumnya tu. Kufrallan tuqbala taubatuhum. Lagi sekali. Thummazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Wa ulaika humud tu panjang kena berapa harakat tu? Kena 6 harakat. Ha. Maka kita sebut waladdallin lah. Waladdallin. Dha tu kena 6 harakat. Ha. Sama juga. Hubdallun. Ha. Ni dia. Dia panggil mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Ha. Musaqqal dia tu pada yang syaddah tu lah. Bol. Ha, tekan sikit pada tu. Okey. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ. وَلَوْ افْتَدَى بِهِ. Okay. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ. Itu hukum dia apa tu? إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ. هِمْ مِلْءُ. Itu hukum dia apa? إِضْغَمْ مِثْلَيْنْ مِمَّتِي بَتْمُ دَنْ مِمْ yang berbaris. Ahadihim mil. Mana kena rapatkan dua bibir mulut. Wajib rapatkan. Kalau kita tak rapat, dia tak akan jadi. Ha? Min ahadihim min ul ardi lahaban walau iftadabih. Okey, lagi sekali. In falan يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. Ah, hujung tu pelan aja. Ha, okey, lagi sekali. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ لَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ. Cuma zahab, bila kita sambung zahabun walau iftada bih, dia jadi idgham al-ghunnah. Ha, jangan kita zahabun walau iftada bih. Okey, ulaika
lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Okey, yang terakhir sekali ni kita jumpa sekali lagi. Wa ma lahum min, wa ma lahum min tu. Mim mati bertemu dengan mim yang berbaris. Saya sebut dah tadi hukum dia dia. Idgham mislain saghir, mislain. Ni duduk dalam hukum mim mati. Kena rapatkan dua bibir mulut. Wa ma lahum min nasirin. Minna dua hakat saja, jangan kita lebih. Minna sirin itu salah. Wa balahum minna sirin. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Ha, itu saja yang kita dapat baca pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan, berkelemahan dari saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam.